Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadil qulub. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan kembali mentafakuri firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Pada bagian kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang jenis hidayah yang kedua. Dalam pertemuan yang sebelumnya kita mengatakan bahwa hidayah ada dua. Yang pertama adalah hidayatul iman. Dan ini dimunajatkan seharusnya atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ada redaksi-redaksi hidayah yang selanjutnya yang ditujukan adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atau orang-orang kafir, maka makna hidayah di sini adalah hidayatul iman. Yang selanjutnya ada hidayatut tathbit. Hidayatut tathbit adalah hidayah untuk lebih menguatkan, lebih meneguhkan bahwa iman kita sebagai seorang mukmin dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yazidu wa yanqus. Kadang nambah, kadang berkurang. Nah, bertambah dan berkurangnya iman kita dalam arti kadar kekuatannya, ini semua tentunya dipengaruhi oleh jumlah hidayah yang ada di dalam diri kita. Keteguhan hidayah yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu apabila ada seseorang yang bertanya, kenapa kita harus mengucapkan ihdinas siratal mustaqim sedangkan kita sudah beriman? Kenapa seorang mukmin yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala harus kembali mengucapkan ihdinas siratal mustaqim? Oleh karena itu jawabannya adalah bahwa hidayah yang dimaksud dalam hal ini atau dalam ayat ini jika diucapkan oleh seorang mukmin maka ini adalah hidayatut tathbit. Kenapa demikian? Karena menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah hidayatut tathbit ini adalah talabu mazidil hidayah. Terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidayah tersebut ditambah oleh Allah. Kenapa? Li'annal hidayati wal altafa. Karena sesungguhnya hidayah-hidayah dan juga kelembutan-kelembutan dan hembusan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala la tatanaha, tidak ada habisnya. Dan yang kita khawatirkan jika kita tidak memohon hidayatut tathbit kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa saja satu ketika Allah cabut hidayah iman dari hati kita. Karena dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna qalba 'abdil mu'min baina usbu'aini min asabi'ir rahman yaqlibuhu kaifasha. Sesungguhnya hati seorang mukmin ini itu laksana sesuatu yang ada di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Ini perumpamaan bahwa alangkah mudahnya Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati kita. Berapa banyak orang yang ketika pagi dia bangun dalam keadaan iman, tapi ketika ia hendak tidur justru hatinya dipenuhi dengan kekufuran. Berapa banyak orang yang akan masuk pada malam hari dalam keadaan iman akan tetapi ia keluar dari malam hari dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sering saksikan di sekitar-sekitar kita kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang mukmin yang kemudian dicabut hidayah dari dalam hatinya sehingga mereka menjadi orang kafir, sehingga mereka menjadi murtad, sehingga mereka keluar dari ajaran Islam. Kenapa? Karena hidayah tathbit tidak pernah mereka harapkan, tidak pernah mereka minta. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidina Imam Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihadza du'a. Sayyidina Hasan cucu Rasulullah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dan senantiasa diulang doa ini. Bahkan kata Sayyidina Imam Syafi'i, Rasulullah enggak pernah meninggalkan doa tersebut setiap hari. Apa doanya? Doanya sering kita baca. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah berikanlah aku petunjuk
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah tapi masih memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman 'afait, wa tawallani fiman tawallait, sampai akhir doa yang biasa kita sebut sebagai doa kunut. Inilah yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau senantiasa mengharapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai seorang mukmin ketika kita sampai kepada makna atau sampai kepada ayat ihdinash shiratal mustaqim, hadirkan di dalam hati kita bahwa inilah sebuah permintaan yang agung yang seharusnya benar-benar kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita wafat, wafat dalam keadaan iman, agar kita wafat, wafat dalam keadaan Islam, agar kita wafat hidayah Allah Subhanahu wa taala masih tersimpan kuat di dalam hati kita, sehingga kita mengakhiri hidup ini dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah teguhkan hidayah tersebut di dalam hati dan jiwa kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.